Okey, nak tambah tangki kompresor, senang je sebenarnya. Kita boleh guna tangki kompresor yang second, buang dia punya enjin dia. Macam yang aku punya memang aku dah buang bahagian enjin dia and beli yang second punya. Nak cari kat mana, hari tu aku cari kat kedai besi buruk. So ada yang tangki elok lagi, so aku buang dia punya bahagian enjin. Okey, standard untuk tank kompresor dia ada 3 lubang biasanya. Satu lubang masuk, satu lubang keluar dan juga kat bawah ada satu lubang overflow. Okey, macam yang lubang masuk ni, asal dia ada satu valve macam ni. Ni valve dia. Valve ni kita dah tak guna dah kalau nak jadikan tangki reserve kan. Sebab apa? Valve ni dia function dia akan connect pada Swiss apa engine tu yang sebelum ni. And kita dah tak perlu guna lah sebab kita dah tak pakai engine. Kita pakai engine kita punya kompresor yang utama. So, lubang ni aku tutup guna ini reducer nama dia. Yang ni saiz setengah inci, yang ni saiz suku inci. 1/2 inci, 1/4 inci. Okey. Okey, bila nak pasang reducer ni seloknya kita balut dulu lah dengan white tape supaya kurang risiko bocor lah. Okey. Masuk kat sini. So daripada reducer ni kita dah boleh masuk manifold lah, yang nama dia manifold. Okey, just info tambahan, barang-barang kompresor ni dia punya fitting, dia punya connection dia boleh kata mostly pakai saiz suku inci, 1/4 inci lah. Suku inci. So memang senang cerita kalau nak cari barang dia, nak bagi nak cari connection dia dekat online ke apa ke, search suku inci punya fitting. Okey. So masukkan manifold dia. Okey, sekarang ni tangki ni dia dah boleh, kita dah boleh isi angin, insya-Allah dah tak leaking. And dia dah jadi dua function lah. Satu, tangki tambahan pada tangki kompresor kita. Yang kedua, dia boleh jadi mobile. Sebab apa? Lepas isi angin, kita dah boleh cabut and angin stay dalam ni. Tak ada masalah. Alright, kita try isi angin. Alright, sekarang ni tangki ni dah penuh. Aku dah isi penuh lah. Tapi tutup dulu. Okay, kita try guna sekejap. Tengok macam mana dia. Kalau rasa nak tambah dia punya angin dia, sumbat je lah balik daripada tangki yang utama.